Menteri BUMN, Erick Thohir meninjau Integrated Terminal, Plumpang, Jakarta Utara, Sabtu tanggal 4 Maret tahun 2023. Erick menegaskan akan terus mengawal kasus hingga tuntas. Ia memastikan proses penanganan terhadap korban dan masyarakat terdampak harus menjadi prioritas utama bagi Pertamina. Erick juga akan melanjutkan kunjungan ke lokasi insiden kebakaran dan melihat penanganan terhadap korban di RSPP pada sore ini. Apa aja bantuannya yang diberikan dari BUMN sendiri? Tadi kan udah disampaikan bahwa sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, bahwa seluruh yang bisa dibantu itu Pertamina nanti berangkat. Dan saya lihat juga ada mungkinnya semua jalan Pertamina. Ya. Dan hari ini kita fokus tentu tidak hanya perawatan, evakuasi. Dan alhamdulillah tidak hanya Pertamina, Banser yang juga terdepan rupanya. Siap! Ya. Inilah kita harus gotong royong. Siap! Kira-kira itu yang pertama itu dulu lah. Korban masyarakat. Jangka pendek, yang kita fokusikan. Yang rumah kamu sudah terbakar, kembali tadi sudah disampaikan Bapak Presiden menyampaikan juga kalau memerlukan untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk memetakan seperti apa zona-zona ke depan. Dan saya sudah mengingatkan dari 2 tahun yang lalu sebenarnya bahwa iya depan aja bang, udah yang ada aja. Wajah satu foto. Iya satu aja. Bikin caption live udah apa? Indah sih, menteri UMN. Yang lagi cong ya? Yang lagi mikir, yang lagi nyari duit. Yang saya tadi keren. Ya. Ya, keren ya, kita ya banyak foto jadi kayak tiap angle ada. Bisa mencoba keren dia. Iya sebetulnya saat ini baru datang menteri BUMN Erick Thohir, dimana sudah datang di lokasi kejadian. Thank you.